Selamat pagi. Pagi. Merdeka. Merdeka. NKRI. Mati. NKRI. Harga mati. Terakhir sampai mati. NKRI. Sampai mati. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Yang saya hormati Bapak Asisten 1, Bapak Arif Rumogesan, Bapak yang mewakili Kodim, Bapak Dandim, juga yang mewakili Bapak Kapolres, orang-orang tua yang sempat hadir, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, baik tingkat SMP, SD, SMP, dan SMA, peserta sekalian anak-anakku yang kami cintai. Terima kasih. Di kesempatan ini kita kembali bersama-sama berkumpul, akan melaksanakan karnaval tingkat SD, SMP, dan ya SD dan SMP, dan besok akan dilanjutkan SMA dan umum. Saudara sekalian, Bapak Ibu anak-anak sekalian, bahwa dalam rangkaian peringatan 17 Agustus di tahun ini ke-78, pemerintah Kabupaten Pakpak telah membentuk kepanitiaan peringatan hari jadi kita, bangsa kita. Sehingga rangkaian yang belum terlaksana adalah karnaval ini, sehingga ini baru bisa kita laksanakan. Tentunya kita harus bersemangat, kita harus kompak, harus tetap mencintai bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya perlu juga sampaikan kepada anak-anak, kepada Bapak Ibu Guru dan seluruh orang tua, bahwa memang kita saat ini mungkin sudah mendengar bahwa ada kejadian yang tidak kita duga. Saya berharap kita berikan semua permasalahan tersebut kepada bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI, tentara, untuk nanti mereka akan menyelesaikan atau menyelidiki permasalahan yang sesungguhnya, oknum-oknum yang kemudian membuat apa permasalahan di daerah kita yang sama-sama kita cintai. Kopak yang damai, kopak yang memiliki nilai satu tungku tiga batu, filosofi kita itu satu saudara satu hati, berbeda-beda tetap satu. Tapi ya begitulah, kita tidak duga ada sesuatu yang terjadi yang kemudian kita semua dikaitkan dengan permasalahan itu. Selanjutnya, Bapak Ibu saudara, saya mau sampaikan, kopak aman, ya. Kofak aman kondusif. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Tetap beraktivitas, pelaku-pelaku ekonomi tetap melaksanakan aktivitasnya, pendidikan, proses belajar mengajar jalan seperti biasa. Jika nanti ada sesuatu yang terjadi, tidak boleh itu langsung panik, apa sebenarnya tidak boleh. Ya, tentunya ada pihak keamanan, ada tentara, ada polisi. Negara ini negara hukum, kita harus tetap menghormati hukum. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang melawan hukum bangsa kita, pasti secara tegas akan ditindak oleh bapak-bapak polisi dan juga didukung oleh bapak-bapak tentara. Ya, jadi harus tetap semangat. Merdeka! 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 NKRI! Harga mati! NKRI! Harga mati! NKRI! Harga mati! Ya, terima kasih. Dan selanjutnya kami akan melepas untuk pelaksanaan karnaval dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kasih. Pada hari ini kami akan Senin tanggal 21 Agustus 2023 kami akan melepas karnaval tingkat SD dan SMP. Baik, 1, 2, 3. Lanjut.